Halo bos, ketemu lagi sama saya Ridwan, owner dari Bullshirt Store. Nah, kali ini saya akan membagikan tips-tips untuk kamu yang mau buka toko. Biar kamu nggak rugi, biar kamu tidak sia-sia membelanjakan uang untuk buka toko, untuk membeli franchise bullshit, untuk untuk berbisnis. Nah, dia untuk menghindari itu, saya bakalan kasih tahu sama kamu semua bagaimana caranya membuka toko agar langsung laris dan tidak rugi. Mau tahu tipsnya apa aja? Ini dia. Tips yang pertama adalah buka tokonya dekat dengan sekolahan SMP. Ya, kenapa harus sekolahan SMP, nggak sekolahan SMA atau kampus yang kuliahan? Jadi, anak SMP adalah anak yang baru gede, yang baru kenal pergaulan. Dan biasanya anak gaul pasti harus pakai pakaian branded atau bermerek. Nah, pakaian branded atau bermerek untuk kalangan anak SMP biasanya pakaian distro. Nah, di situ ada peluang. Kalau misalkan anak-anak SMP itu membutuhkan pakaian-pakaian distro yang bermerek tapi terjangkau, dan kalau mau belinya harus jauh. Biasanya kan kalau toko-toko distro di pusat kota adanya jauh dari sekolahan SMP. Nah, kalau kita membuka toko di dekat sekolahan SMP itu, bayangin berapa ratus anak-anak SMP yang membutuhkan pakaian-pakaian distro. Tiap tahun makin banyak, dan produk kamu cepat laku, cepat habis, dan kamu cepat sukses. Itu dia tips pertama. Tips yang kedua adalah harus dekat dengan Alfamart atau Indomaret. Kenapa? Karena tempat berdirinya Alfamart atau Indomaret sudah melalui tahapan perhitungan para ahli marketing berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang akurat, yang tidak sembarangan. Jadi sering kita lihat kan banyak Alfamart atau Indomaret di pinggir jalan yang kita lihat sih selalu rame gitu. Hampir tidak kita temukan Alfamart atau Indomaret yang sepi. Kalaupun tokonya sepi, biasanya dia pindah tempat. Jadi, kalau mau toko kamu cepat laris dan jarang sepi, mendingan tokonya bersebelahan atau mepet-mepet dengan Alfamart dan Indomaret. Karena tempatnya di situ sudah diperhitungkan dan sudah dipastikan akan rame terus. Dan berdasarkan pengalaman juga nih, para reseller saya yang secara kebetulan membuka tokonya bersebelahan dengan Indomaret atau Alfamart itu laku terus. Jadi tidak rugi, tidak bangkrut, jalan terus itu bisnisnya dan ramai terus pelanggan. Meskipun suasana jualan lagi sepi, tapi kalau misalkan tempatnya di dekat Alfamart Indomaret, ya rame aja gitu, ada aja yang beli. Jadi saran dari saya, kalau mau buka toko, coba deh dekat-dekat dengan Alfamart. Dijamin toko kamu rame terus dan kamu bakalan cepat suksesnya. Itu dia tips yang kedua. Tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini kayaknya agak mahal deh dan agak merogoh kocek yang dalam. Kenapa? Karena saya menyarankan untuk buka tokonya itu bersebelahan dengan toko distro yang besar yang terkenal di kota kamu. Misalkan, kalau di kota kamu ada satu distro yang paling terkenal, paling laku, dan paling besar, coba deh buka tokonya bersebelahan dengan toko yang itu. Kenapa? Jadi kalau misalkan toko itu lagi banyak pengunjung, terus pengunjungnya ada yang tidak kebagian masuk karena saking penuhnya, pasti kita kebagian pengunjung-pengunjung yang tidak tertampung sama toko itu. Kita kasih kelebihan-kelebihan dari produk yang kita jual. Misalkan kita menjual harganya lebih murah dari toko sebelah, kita menjual produknya yang tidak kalah bagus dari segi kualitas dan desain dari toko sebelah. Dijamin konsumen-konsumen yang biasa belanja di toko sebelah akan pindah ke toko kita, dan akhirnya toko kamu akan laku, toko kamu akan rame, kamu cepat balik modal, dan kamu cepat sukses. Itu dia. Tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini adalah ikutan event clothing. Nah, event clothing itu apa? Event clothing itu ya semacam JakCloth atau kickfest atau apa namanya, clothing festival. Jadi festival yang biasanya diikutin sama distro dan ada band-band terkenal yang manggung juga. Nah, biasanya brand-brand baru atau merek-merek distro yang baru banyak yang tiba-tiba sukses, tiba-tiba terkenal karena sering ikutan event clothing itu. Kita lihat aja merek-merek yang biasa hadir di event clothingnya JakCloth. Kan sebelumnya kita nggak tahu merek-merek inilah, merek itulah. Tiba-tiba ada JakCloth dan eventnya bagus, mengundang band-band terkenal. Terus kita buka dan itu untung-untungan ya, maksudnya kalau bisa laku bisa enggak. Tapi kalau misalkan tempatnya strategis dan kita jual harganya murah, dijamin deh usaha distronya bakalan sukses juga. Kamu juga bisa bikin nama distronya pakai nama sesuai dengan keinginan kamu, tapi barang-barangnya bisa dari kita. Itu dia tips yang keempat. Nah, gimana? Bagus kan tips-tips dari saya? Makanya, jangan ragu, jangan takut untuk berbisnis dengan kami, membuka distro Bullshirt. Karena kami bakalan membimbing kamu untuk meminimalisir kerugian dan menjauhi kebangkrutan. Karena kita punya ilmu-ilmunya dan kita punya segudang pengalaman tentang bisnis distro. Karena kita sudah dari 2010. Berarti udah 8 tahun dong pengalaman kita dan ilmu kita, pokoknya banyak banget. Jadi buat kamu yang mau buka distro, buat kamu yang mau memulai usaha distro, jangan takut, datang ke sini, konsultasi dengan kami, beli paket usaha distro. Untuk penentuan lokasi, kita kasih tahu lokasinya di mana yang bagus, dan jamin kamu bakalan sukses, cepat balik modal, dan sukses jadi pengusaha distro. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kamu tidak ketinggalan video-video dari kami. Sekian dari kami, tunggu tips selanjutnya dari kami. Bye-bye.